Bocil ini lagi main dengan mobil-mobilannya. Di sana banyak bocil-bocil lain yang juga lagi main. Ada yang naik sepeda, main bola. Ada dua bocil nih yang rebutan mainan, guys. Dia takut kalau mainannya diambil dan langsung kabur dong. Di rumah si bocil ketakutan gitu, sampai nangis. Tiba-tiba orang tuanya datang dan memberinya hadiah. Beri si boneka teddy bear yang sangat lucu. Di matanya, boneka itu bisa hidup. Diajak main, suap-suapan, bahkan tidur bareng. Mereka pun tumbuh besar bersama-sama. Namun ketika si bocil mulai dewasa, dia kurang perhatian dengan bonekanya tersebut dan lebih banyak meluangkan waktu dengan temannya, guys. Di malam harinya, karena tubuh mereka semakin besar, tempat tidurnya pun gak cukup dan si teddy bear harus tidur di bawah. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, cowok ini pun makin kasar dengan bonekanya itu. Sampai-sampai, sumpah ini kasihan banget. Lanjut part 2.